Karo PID Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, menghadiri acara Bisa Sambut Kadispen AU. Ia berharap sinergitas TNI Polri terus terjaga dan semakin baik. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, menghadiri acara Bisa Sambut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Acara Bisa Sambut dilakukan dari Marsma TNI Raden Agung Sasongko Jati kepada Marsma TNI Bambang Junior Jatmiko, selaku Kadispen TNI Angkatan Udara yang baru. Kabiro PID Brigjen Pol Cahyono Saputro turut mengucapkan selamat dan berharap sinergitas Polri dan TNI Angkatan Udara akan semakin baik. Marsma TNI Bambang Junior merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1994. Saat lulus, Bambang Junior berkarir dalam Korps Penerbangan dan Lanut Tarakan serta dan Lanut El Tari. Kami Bambang Junior, Marskal Pertama TNI, baru tadi pagi kami dilantik menjadi Kadispen AU oleh Bapak Kasau. Tentunya kita ketahui bersama bahwa sebuah pergantian jabatan, tour of duty, tour of area, itu suatu hal yang wajar sebuah organisasi. Ke depan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kadispen terdahulu tetap kita lanjutkan, dan kami akan melaksanakan fungsi penerangan militer terutama bagi Angkatan Udara yang lebih objektif dan transparan. Yang pertama, ucapan selamat kepada Bapak Januar Jatmiko sebagai Kepala Kadispen Angkatan Udara. Semoga jabatan yang ini menjadi jabatan amanah dan sinergitas dengan Polri, TNI Polri ini tetap terjaga dan terus bisa kita tingkatkan.